Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lah sampai ke stasiun Putih Kayu, kita turun. Kita stasiun Putih Kayunya kita turun. Nah, itu situ ada adalah lokasi mantap lor. Ikatlah namanya stasiun kita. Ada yang ngoncok kilo, ada yang ngoncok kulu. Mantap. Kita tinggal tunggu turun ya belur. Kak suasana di stasiun Putih Kayu. Nah, setelah itu kita ke stasiun terakhir bandara. Jadi kita turun dulu, kita bayar, lalu kita berangkat lagi. Cek itu prosesnya. Nah lor, ika stasiun kita tadi stasiun Putih Kayu. Mantep kan, mantep. Sip. Lor, kita naik lift. Baru ika lah kita naik lift. Nah, berarti sama mak kulur dia lu mau lah naik lift sama bae au. Nah, ikak rel-relnya lur. Kita berangkat jam 5 sore sampai sini jam 4 subuh. Kita banyak berhenti karena beliau pagi jam berapa bang? Buka pagi. Dari mana pak? Kalau kita mau dari Jakabaring tuh ke bandara. Dari Jakabaring? Ya. Setengah enam udah buka itu. Berarti kalau kita udah dari Jakabaring mau ke Skip, Putih Kayu gini, itu jam berapa bang? Enggak, dari bandara, mau bandara ke RSUD atau ke sini. Itu jam berapa pula kayak? Dari bandara kereta pertamanya jam 7. Gitu ya. Itu berbincang-bincang kami dengan petugas juga. Sampai tahu kalau kita baru balik dari Sulawesi kagi, kita ke bandara kita enggak tahu jam nih. Kita masuk boleh lur, berhubung kita kak baru kalah naik lift. Aduh, nggak tahu punya siapa itu. Nah, nanti itu kayaknya nggak bisa keluar ya ntar. Nanti kalau di bawah ini. Naik ke posisi dalam lift lur namanya.
Biasa buat konten. Siapa? Iya. Dari mana, Pak? Sekayu. Oh, Sekayu. Iya. Sampai lor, sampai. Ada yang dikirim ketinggalan nggak? Kayaknya tuh nggak dikirim. Coba periksa, Ini kak suasana di dalam ya. Coba kita nak ke WC. Kita nak ngelip WC. Sini lor. Nah. Nah, tega. Nah, tinggal nyodok ke tangan bayi hidup lor. Hebat dak cuci tangan sih gak? Hebat kan? Dumaku suwe. Oke? Mungkin itu belor. Jadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.